Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, ini tadi aku mendapat kabar dari temanku di status WA. Itu ada kambing yang itu ngelidak, tepar, katanya kejang. Terus aku tadi langsung aku cabut ke sini dan kita lihat pengobatannya dikasih apa. Para pemula kan biasanya kendalanya kalau kambing sakit itu pusing dia. Aku juga pernah ngalamin itu. Jadi kita lihat aja. Di sini juga banyak bibit kambing potong, menyediakan lah berbagai macam jenis kebutuhan ternak. Mas, iya. Aku lihat statusnya Mas, ada kambing yang geletak Mas. Di mana ya? Ya, itu tadi. Ya, udah sembuh. Ya, sembuh kalau total ya sempurna ya belum. Ah. Ini ya ini. Oh. Ini lagi yang tadi yang geletak tadi. Yang geletak ya. Ini baru. Lihat. Mau makan. Tapi ya dilakuin gini. Jadi harus dipaksa ya Mas ya? Dipaksa iya. Makan ya? Belajar gitu. Oh, ini tadi kan itu ya Mas, geletak kejeng ya Mas ya? Iya. Berarti penanganannya pakai apa Mas biasanya? Ya ini cukup aja Mas. Ya. Iya cuman anu apa? Apa? Saya ya cuman coba-coba gitu deh. Ini pakai ini. Apa itu? Buat warung ya, remasil. Oh remasil, ternyata mudah didapat di warung. Ini remasil. Remasil. Ini tadi saya beli 2. Ah. Terus ya saya bantu saya pakai suntik, tapi cuman antibiotik. Oh, antibiotik sama remasil ya Mas ya? Iya. Ini buktinya nih. Ini buktinya kambingnya sudah sembuh. Tadinya ngeledak, sekarang sudah mulai belajar makan. Ya ini teman saya ya, jadi pengalaman saya sendiri ini. Udah sering lah ya. Oh, berarti kan manjur, obatnya manjur. Sudah sering dapetin kambing ya kayak gini. Mantap berarti ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ya, supaya tidak patah semangat ya Mas. Iya mencoba gitu. Iya mencoba, ternyata mujarab sekali nih. Iya ini mantap pokoknya. Buktinya ya udah. Ini kambingnya sudah sehat. Ya belum sempurna betul. Ya, proses ya. Waktu. Tapi harus ditelateni ya Mas, dikasih iya. Makan terus itu ya Mas ya. Dikit-dikit. Ya. Biasanya itu kenapa Mas? Biasanya kalau musim hujan ya? Enggak, ini kadang ya karena benturan. Kok aduh bedakan dulu Mas. Oh iya. Kadang-kadang yuk. Apa ya banyak berapa yuk? Banyak ya Mas ya? Banyak. Ini kambing dagangan ya Mas? Iya, ini tadi kan kamu udah penjaga Mas. Oh iya. Kambing yang tadinya mau dijagalin dan ternyata sembuh dengan obat itu ya. Mantap pokoknya. Udah bisa dilatih berdiri, dikasih amben sakti katanya. Ya ini namanya amben sakti Mas. Sini Mas, ini lihat kambing amben sakti ini. Amben sakti ini, jarang yang punya ini. Jadi memang harus diginiin ya Mas ya? Iya, harus dipisik gitu. Oh iya. Mantap. Siap. Itu ya juga sakit ya Mas ya? Kambingnya itu. Ini sakit tuh lehernya tuh. Ada lapanya dulu. Oh, tapi udah sembuh Mas? Ya itu masih masa penyembuhan. Ya, berarti di sini itu dokter hewan ya? Dokternya penyakit. Dokter penyakit. Ini kandang khusus karantina sakit ya Mas berarti? Ya kadang ada yang kecil-kecil gitu. Tadi tuh kaget karena itu lihat kambingnya udah ngeletak gitu, terus aku langsung kesini, ternyata udah berdiri. Ya ini
yang mau makan, mau makan ya tapi disuapin. Mantep mantep. Untuk teman-teman ya kayak gitu, jadi harus telaten. Telaten. Ya namanya usaha. Iya usaha. Usaha itu penting. Dan kambingnya udah lahap makannya. Tapi yang sudah-sudah itu biasanya udah bisa sembuh ya? Ya kadang berhasil, kadang yang enggak. Tapi kok banyak yang sembuh ya? Kebanyakan banyak yang sembuh. Untuk area Jatisrono dan sekitarnya, kalau ada kambing geletak, ini masternya nih, masternya kambing geletak ini. Aku aja belajar terus sama sini, benar. Aku belajar terus sama sini. Dia itu pawangnya kambing geletak. Kalau ditanya nggak di, kalau ditanya dari dulu biasanya tak jawabnya cuma ambil sakti aja. Terus baru kali ini dia itu jawab pakai obat itu ya. Ya maaf. Sebenarnya ada siap berusaha mas. Mantap mantap mantap. Mantap. Nanti pokoknya ada videonya yang letak tadi ada. Ada tadi dikirim, udah dikirim tadi. Ini pasien. Itu pasien, pasien yang itu kena larva. Biasanya kalau kena larva itu kasih apa mas? Ya itu cuman di... Tapi teman? Sempat pakai bisanek. Oh sempat pakai bisanek aja. Mantap. Jadi untuk para peternak pemula itu jangan terus panik. Jangan terus panik. Nanti kambingnya gimana-gimana tuh. Udah mau makan sendiri tuh. Tadi disuapin, sekarang udah mau makan sendiri. Mantap, mantap. Wah, ilmunya mantap. Aku aja banyak yang gak berhasil aku. Tuh, udah makan sendiri. Ini baru belajar makan. Aduh. Alhamdulillah nih, udah sehat. Udah mulai makan sendiri. Mantap, mantap. Banyak yang heran mas ini teman-teman kalau sering kayak dulu berarti sering kayak gini ya mas ya? Ya untuk tambahan obatnya nggak ada ya mas ya? Maksudnya cuma itu tadi ya, maaf itu tadi anu ya cuma tubingan ya, obatnya itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Nanti kalau ada kambing lagi ya saya udah dapat untung. Mantap. Di sini itu jual beli kambing yang beralamatkan di mana ini mas, desa mana mas? Miraan Jatisrono. Jadi kalau ada yang mau beli kambing, mau jual kambing, di sini menerima pesanan apapun. Nah, nanti kalau suatu saat kita ikut dia masnya ke pasar, oh ya, kita intip dia perjalanannya masnya ke pasar, tak intip loh ya, kawan terus ya, supaya dapat pengalaman juga semua. Ya udah, kambingnya sudah sembuh. Nanti kalau ada mau yang mau di review apa, tinggal komen, nanti tak cantumin nomornya di bawah biar bisa konsultasi sama langsung. Kalau ada yang mau pesen kambing atau jual kambing bisa hubungi Mas Pur. Siap, mantap.